Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenarnya kalam ialah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk ialah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah setiap sesat, dan setiap sesat tempat dalam neraka. Kita sambung kitab kita, iaitu kitab Qiyamatul Kubra oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, pada bab yang seterusnya, sebab-sebab su'ul khatimah. Surat 45 daripada buku yang kita ada ni, sebab-sebab su'ul khatimah. Sebab su'ul khatimah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, sebagian orang yang secara lahiriah menampakkan dan mengamalkan keislaman, terkadang kehidupannya diakhiri dengan su'ul khatimah. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita mungkin pernah menyaksikan orang-orang yang meninggal dengan cara seperti ini. Siddiq Hasan Khan dalam bukunya pernah mengkaji bahasan ini, menjelaskan su'ul khatimah terjadi kerana beberapa sebab yang harus dijauhi oleh seorang mukmin. Ia kemudian menyebutkan perkara-perkara tersebut. Antaranya adalah memiliki akidah yang rosak walaupun orang tersebut dikenal sangat zuhud dan salih. Antara sebab su'ul khatimah adalah memiliki akidah yang rosak walaupun orang tersebut terkenal sebagai zuhud dan salih. Wah, bahaya ni. Sebab kita tengok sebahagian ahli bid'ah, yang bid'ah yang dahsyat seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka orang yang warak. Seperti Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili ialah ahli bid'ah. Pada zamannya dia baik dengan khalifah. Amr bin Ubaid ni kalau kita baca Siyarul A'lam wan Nubala, kisah berkenaan dengan orang-orang yang yang terkenal, yang telah meninggal, dia sangat warak, sangat zuhud. Ataupun orang kata dia menzahirkan kezuhudan, wallahu'alam. Tapi dia zuhud, dia bercakap lembut, sopan santun. Cuma dia Mu'tazili, bukan cuma, memang akidah tu akidah Mu'tazilah. Bahkan dia kata kalau ini kata-kata Sufyan, aku takkan terima. Kalau ini kata-kata Nabi SAW pun aku takkan terima. Kalau ini daripada Allah SWT, ayat Quran kata aku takkan terima. Sebab apa? Dia Allah Ta'ala tak jadikan kita untuk jadi sebegini. Apa dia? Ayat berkenaan dengan yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, dia telah menetapkan takdir. Kan? Dalam hadis Nabi SAW, inna Allah kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard biqadri 50 alf sanah. Hadis Nabi SAW, aku telah menetapkan qadar, qada dan qadar ni 10,000 tahun sebelum cipta langit dan bumi. Kata hadis ni aku tak terima, hadis tak sahih.
Tapi bila datang pula, bagaimana pula dengan ayat-ayat dalam Quran? Allah Ta'ala, inna kullu dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Semua benda yang berlaku dalam bumi ini ada dalam lauh mahfuz. Dan sisi Allah SWT mudah untuk Allah Ta'ala menetapkan perkara tersebut. Dia kata kalau ayat ini datang daripada Allah SWT sekalipun, aku tak akan beriman dengan ayat ni, sebab dia kata Allah Ta'ala tak menciptakan kita jadi sebegini. Dahsyat dia. Ayat Quran dah bagi pun dia nolak begitu juga dengan Jahmiyah dan lain-lain semua menolak ayat Quran. Jadi kata penulis rahimahullah ta'ala, apabila akidah seseorang rosak sementara ia sangat meyakini kebenarannya dan tidak mencurigai sedikit pun bahawa dirinya telah keliru. Ini sahib bid'ah lah ni. Dia langsung tak rasa dia itu salah. Dia betul sebelaka. Dia tidak pernah ikut sunnah Nabi SAW. Maka terkadang ia baru menyedari kebatilan akidahnya setelah dirinya mengalami sakaratul maut. Saat itulah dia baru menyedari bahawa apa yang selama ini diyakini sebagai sebuah kebenaran ternyata merupakan perkara yang batil, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Macam Fir'aun dah sakaratul maut baru sedar. Kesedaran bahawa dirinya telah melakukan kekeliruan pada salah satu perkara akidah boleh mengakibatkan akidahnya hilang secara total. Maksudnya ada sebahagian akidah, sebahagian bid'ah dari segi akidah yang menyebabkan dia jatuh kufur. Kita kata bid'ah kan ada level, dan dia kata kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap sesat itu dalam neraka. Jadi para ulama' telah membahagikan yang dalam neraka tu ada yang kekal dan ada yang tak kekal. Yang kekal tu macam mana? Yang bid'ah ni menyebabkan dia jatuh kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti penyembah kubur dan lain-lain. Dan mereka adalah musyrikun. Mereka adalah musyrikun. Mereka telah musyrikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata ada sebahagian kekeliruan dalam masalah akidah, syubhah dari segi akidah ni menyebabkan akidahnya hilang secara total. Seperti apa lagi? Seperti bid'ah liberalism yang mempertikaikan, kan? Mempertikaikan syarak, mempertikaikan hukum Islam, mempertikaikan hukum hudud. Itu juga menyebabkan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita baca dalam kitab Nawaqidul Iman, barang siapa yang beriktikad bahawa ada petunjuk selain yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur kepada Allah SWT. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, telah ijma'nya para ulama kita iaitu jamaah ahli sunnah mengatakan bahawa siapa yang i'tiqad bahawa ada hidayah, ada petunjuk, ada jalan ataupun ada undang-undang yang lebih baik daripada Nabi Muhammad punya ajaran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ajaran, maka telah kufur dengan ijma'. Okey. Hanya contoh kita kata perkara yang membatalkan keislaman. Itu kita bacalah kitab Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dalam tu kita telah kumpulkan 10 perkara yang menyebabkan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata ada sebahagian akidah yang rosak menyebabkan dia terkufur. Jika nyawanya keluar dari raganya dalam keadaan seperti itu dan saat itu ia belum kembali kepada prinsip dasar keimanan, maka dipastikan ia akan mengalami su'ul khatimah. Ya, sebab dia kafir. Dan kita kata orang kafir pasti dapat su'ul khatimah dan meninggalkan alam dunia tanpa keimanan. Akibatnya ia termasuk ke dalam golongan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan, yang mereka tak pernah anggap benda itu akan berlaku. Itu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dalam buku ni. Dan dia kata innallaha hajaba an kulli sa'an hajazat taubah atau hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin. Hari ini Ahithami dan juga dalam Ibnu Majah pun lebih kurang sama lafaznya, innallaha hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'atin. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghijab orang ahli bid'ah
daripada taubat ataupun telah menghalang taubat daripada ahli bid'ah. Maksudnya apa? Seperti kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentaufikkan dia untuk bertaubat. Sebab apa? Sebab dia menyangka bahawa dia berada di atas kebenaran. Seperti yang disebut oleh Sufyan al-Thawri, iblis lebih menyukai ahli maksiat, ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Sebab ahli bid'ah dia tak rasa dia tu salah. Oleh sebab itulah mereka ni kekal dalam kekufuran mereka atau kesyirikan mereka atau kebid'ahan mereka, menyebabkan mereka akhirnya mati dalam su'ul khatimah. So, tazakumullah, kita kena beri perhatian dalam masalah akidah ni. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, kata penulis daripada Allah SWT, Al-Kahfi, surah Al-Kahf, menukilkan, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, mau tak aku tunjukkan, beritahukan kepada kamu orang yang paling rugi amalannya, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, iaitu orang yang sesat perbuatannya di dunia ini, sia-sia, dhalla, sia-sia, sa'yuhum fil hayati dunya, wahum yahsabun, namun mereka menyangka bahawa mereka telah melakukan perbuatan yang betul. Nampak tak? Dia buat bid'ah, maksud dia sangka dia buat benda yang betul, tu dia tenggelam dalam bid'ah dia, dan dia lawan pula ahli sunnah, kan? Dia lawan pula ahli sunnah, dia halang pula ahli sunnah, dia buat fitnah pula ke atas ahli sunnah. Maka apa yang kita harapkan daripada dia? Maka kita doa lah yang boleh. Telah ala mururi zaman, kata telah marru alaiya zaman, telah berlalunya banyaknya zaman kepada kita, bahawa lihat apa yang ahli bid'ah telah lakukan kepada ahli sunnah. Mereka bukan sekadar pegang kepada bid'ah dia tu kemudian dia sesat, bukan macam tu. Mereka dah, mereka pegang, mereka perjuangkan bid'ah dia tu, kemudian mereka melawan pula ahli sunnah. Itu lebih buruk. Lihat kepada Ahmad bin Abi Duat, orang yang telah menghasut khalifah untuk tangkap Imam Ahmad bin Hanbal. Ibn Qayyim kata zaman Imam Ahmad ada dua Ahmad. Satu Ahmad yang baik, satu Ahmad yang jahat. Ahmad bin Hanbal ialah Ahmad yang baik. Ahmad bin Abi Duat, Ahmad yang jahat ni. Dua Ahmad, dua-dua nama Ahmad. Jangan terpedaya dengan nama. Tapi juga dengan Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi ni lagi jahat. Dia berselindung di sebalik, dia mengatakan ahli sunnah, dia tu ahli sunnah, ahli sunnah. Tapi rupanya dia telah melakukan kesesatan yang banyak terhadap umat. Tidaklah bid'ah yang datang selepasnya, melainkan semua ambil dalil daripada Bishr al-Marisi. Waktu Imam Ad-Darimi dah jawab Bishr al-Marisi dan kitab dia Naqdu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr al-Marisi al-Anili, penolakan atau bantahan Bishr al-Marisi Sa'id Ad-Darimi atas Bishr al-Marisi. Dalam kitab tu jelas dia sebut. Yang biasa kita dengar orang yang menentang akidah ahli sunnah, contohnya kalau Allah Ta'ala turun, inna allaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli laylatin, kan, di seluruh akhir Ibn al-Lail. Kita biasa dengar tak ustaz kata kalau tiap-tiap malam Allah Ta'ala turun, maka kerja Allah Ta'ala turun naik lah, kan? Sebab bumi ni berpusing. Itu hujah tu bukan baru lagi. Hujah tu bukan baru, bukan semalam atau 40 tahun lepas keluar hujah tu. Hujah tu dah ada pada zaman Imam Ad-Darimi lagi. Yang membawa hujah tu siapa? Bishr al-Marisi inilah. Dan Imam Ad-Darimi dah jawab dah. Imam Ad-Darimi dah jawab dalam kitab tu. Sebab tu kita kebelik. Kenapa ahli bid'ah ni yang duk ulang lagi, Dia rewind benda yang sama, dia play balik tape yang sama, cerita yang sama. Kemudian dia kata, tengok ahli, tengok orang sunnah tak boleh jawab, tengok. Kita kata, benda kitab dah lama, dah lambat-lambat jawab dah. Sampai bila kita sembang dengan ustaz kita, Ustaz Asri apa semua, kata kadang-kadang kita bosan nak jawab dah. Kadang-kadang kita bosan, tak ada, tak mencabar baik kita jawab liberal ni, geng G25 yang baru ni. Lagi-lagi bagus, kan? So hujah tu hujah yang lama dah ditanam oleh ulama kita yang lama dah. Tapi tetap juga
akal. Sebab itulah kata Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Usul Sunnah, pada usul yang keberapa, usul ke-8 ke-9 macam tu, mengatakan bahawa manusia ini ada dua jenis manusia. Satu orang yang mencari kebenaran lalu tersilap, maka janganlah kamu ikuti dia, janganlah kamu ikuti dia atas kesilapan dia. Dan seperti orang yang ustaz-ustaz atau yang bagus, dia bagus, alhamdulillah, dia nak melazimi ahli sunnah ataupun para ulama, namun dia tersilap dalam satu dua kesilapan yang dilakukan. Yang seperti kita sebutlah selisih sikap kita terhadap Imam Ibn Hajar, Al-Imam Nawawi, Ibn Al-Jawzi, Imam Al-Ghazali dan seumpama dengannya, kita kata mereka telah tersilap langkah dalam setengah-setengah perkara, mereka telah mengikuti salah. Dan yang kata salah tu bukan kita, yang kata salah tu ulama-ulama yang lain juga. Maka kita barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. Tapi yang kedua ni, ini Al-Imam Al-Barbahari sebut, orang yang memang niat dia jahat daripada awal lagi dah, maka orang ini dalun mudhilun mubtadi'un. Dalun mudhilun mubtadi', dal sesat, mudhil menyesatkan, mubtadi'un, mubtadi'. Maka orang ini jangan langsung bagi peluang kat dia, hendakkan mentahdirnya, fahdir ke atas, mentahdir ke atasnya dan menentang kesesatan yang dia telah lakukan. Dah tu tajuk lain pula, bid'ah lah tu. Mungkin Ustaz Riyad Bajri dah jawab dah pagi tadi. Sebabnya kata, siapa saja yang memiliki akidah yang batil, baik kerana pendapat dan logiknya sendiri maupun kerana mengadopsinya, maksudnya mengambil lah, adopt. Indonesia kan suka ambil macam ni kan, mengadopsinya, mengadopt lah, mengadopt ke adopt lah kan, anak angkat kan, angkat, mengambilnya dari orang lain yang akidahnya juga rosak, maka ia telah terjatuh dalam bahaya ini. Kebaikan dan kezuhudan orang tersebut tidak berguna baginya sedikit pun. Yang saya sebut dulu kan, ada seorang ulama mazhab yang rapat dengan mazhab Syafi'i, nama dia Sulaiman, kata sahab saya, Hai, nama dia Hai bin Sulaiman, kalau saya silap begitu. Nama dia Hai bin Sulaiman. Hai bin Sulaiman ni ulama mazhab Syafi'i yang bagus, mantap ilmu akidahnya. Namun dia telah memberi fatwa bolehnya mengangkat pedang ke atas pemerintah, boleh mengangkat pedang ke atas pemerintah. Faham tak? Maksudnya lawan usul sunnah lah, melawan usul i'tiqad ahli sunnah, mengatakan bahawa ta'atu ulatil umur, taat kepada pemerintah, tidak mengangkat senjata, tak pada ma'ruf, tidak mengangkat senjata selagi mana mereka tidak kufur, bahawa tidak jelas kekufurannya. Lalu Haim Sulaiman ni dia kata dia keluarkan fatwa mengatakan boleh angkat senjata. Akhirnya Sufyan Al-Thawri kata jauhi dia, dia tahzir daripada Hai bin Sulaiman. Dan satu hari Hai bin Sulaiman nampak Hai bin Sulaiman dia menangis kat masjid, menangis kerana terbaca satu ayat Quran. Sufyan Al-Thawri kata apa? Jaga-jagalah kamu sekalian daripada tangisan si munafik. Ganah dia, kalau ikut kan ganah lah. Yang cakap tu siapa? Sufyan Al-Thawri. Maksudnya hati-hati kamu, kata jauhi kamu, ni lah buka nifaq, dia kata ini bukanya orang munafik. Bukanlah kita kata nak tuduh Hai bin Sulaiman tu munafik, bukan. Allah, demi Allah, kita tak kata pun siapa, kita hanya nukilkan cerita ni daripada kitab Siarul A'lam An-Nubala. Maksudnya begitu tegasnya para ulama kita dahulu bila menghadapi ahli bid'ah, walaupun didapati daripada mereka kelembutan hati, kezuhudan dan kewarakan, maka itu tidak menyebabkan mereka terpedaya dengan kesudahan dan kewarakan mereka. Lepas tu kita tengok orang zaman sekarang pelik, mereka lah tidaklah lebih alim daripada Sufyan Al-Thawri, tapi bila buat ni, dia kata, apa salahnya ustaz, bila saya pergi kelas dia, hati saya rasa lembut dengan ceramah dia, seronok dengan ustaz sunnah ni semua, nak bantai orang, dia tahu ustaz ni cakap lembut. Dan kelembutan dia masukkan syubhat, dalam kelembutan dia masukkan syubhat yang kita tak sedar. Barakallahu fikum. Kalau kita, kisah sebegini dinukilkan sangat banyak daripada sana. Imam Ahmad bin Hanbal kepada Harith Al-Muhasibi, itu dia puji Harith Al-Muhasibi, daripada banyak tempat, mengatakan Harith Al-Muhasibi ni sesat.
Sedangkan ahli muhasibi ialah orang yang warak. Buka kitab mausu'ah, apa, ensiklopedia ajaran-ajaran sesat Firaq al-Islamiyah tu kan, dikeluarkan oleh WAMI tu, World Assembly of Muslim Youth tu, Rabit Alam Islami tu, Rabit Alam Islami, dikeluarkan satu buku dengan ensiklopedia semua grup-grup sesat dalam dunia ni. Dan bila sebut Sufi ya, dia sebut Harim Muhasibi, Zunnun Al-Misri, mereka semua ni orang yang warak. Tapi pada mereka ada peringkat syatahat. Syatahat ni yang dia ucapan-ucapan dalam masalah akidah yang menyebabkan mereka terpesong jauh. Ibn Arabi yang kita kenal, Ibn Arabi bukannya orang yang jahat, warak. Dan biasa yang kita dengar Khawarij, itu yang paling jelas sekali. Kau nampak Khawarij bin Arab? Kau nampak ISIS bin Arab? Mana ada mereka pergi sebab orang bin Arab lagi ada? Baca Quran, pegang Quran, tak nak moket apa semua ni. Tapi kata terpesu dalam masalah akidah. Dan bila kita sebut mereka terlibat dengan su'ul khatimah, bukanlah maksudnya mereka ini kafir, dengar ni. Bila kita sebut su'ul khatimah di sini, bukan semestinya kita maksudkan mereka itu kafir. Sebab ada juga orang Islam yang kata kena su'ul khatimah, seperti poin yang nombor dua yang kita akan baca ini. Kebaikan dan kezuhudan orang tersebut tidak berguna baginya sedikit pun. Hanyalah akidah yang benar dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang akan bermanfaat baginya. Namun akidah agama tidak boleh diterima kecuali yang bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jelas masalah ini, tak perlu kita ulang banyak kali. Yang kedua, terus bermaksiat, kerana orang yang bermaksiat akan akrab dengan maksiat tersebut. Orang yang bermaksiat akan akrab dengan maksiat tersebut. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, kebiasaan seseorang dalam kehidupannya nescaya ia akan mengingatnya menjelang kematiannya. Lepas tu dia kata apa? An-nas ala ma mata alaih. Manusia itu dia akan dibangkitkan. Yuba'athun nas ala ma mata alaih. Manusia itu akan dibangkitkan bagaimana keadaan dia mati kan, dan disambung lagi, dan bagaimana dia hidup itulah akan menentukan bagaimana dia mati. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya kalau dia itu kehidupannya dipenuhkan dengan takwa, ikut Allah SWT, ikut sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah mati dia atas sunnah Nabi SAW. Seperti sebagian salaf dah nak meninggal, dia suruh ajarkan hadis, lepas ajar hadis tu meninggal terus. Baca dalam kitab 70 kaifiat untuk kita terus bersemangat mengaji agama. Nah tu bab tu dia katakan, seorang salaf ni jumpa tuan guru, "Syekh ajarkan aku hadis." "Ya, aku tak larat dah," dia kata. "Syekh tolong, hadis ni daripada engkau je yang aku nak dengar." Sebab masa tu kan zaman riwayat, bukan zaman kitab lagi. Kalau kita tak perlulah. Zaman tu zaman riwayat, semua nak dapatkan hadis daripada mulut perawi tu sendiri. Maka bila dia nak meninggal, dia kata, "Tolong ajarkan aku hadis ni, tolong ajarkan aku hadis ni." Dia pun nak ajarkan, dia sebut hadis tu. Dia kata, "Ah, sekarang bolehlah kamu nak meninggal," dia kata kat guru dia. "Wahai guruku, sekarang nak meninggal boleh, sebab dah ajar hadis tu." Barakallahu fikum. Maksudnya menunjukkan bahawa apa dia? Manusia ni akan mati atas macam mana kehidupannya ketika di dunia. Sebab itulah jangan kita bersifat nifak. Dan hadis Nabi SAW, ada orang beramal dengan amalan ahli syurga, "Fima yabdu linnas," apa yang nampak pada mata manusia dia amalan yang soleh. Lalu Allah Ta'ala matikan dia dalam, ya Allah, matikan dia dalam keadaan ahli neraka, dan dia mati masuk neraka. "Fima yabdu linnas." Kita takut nanti kita ni pergi sana sini program, buat daurah sana, buat daurah sini, angkat sana, angkat meja sini, nampak busy dengan sunnah, buat status. Rupanya yang kita carikan adalah syuhrah, kemasyuran, ataupun sempat-sempat nak tunjuk yang kita ni pejuang sunnah, ataupun seumpama dengan yang na'udzubillah min dalik. Sebab itulah dia kata kat sini, kebiasaan seorang dalam kehidupannya nescaya akan mengingatkannya menjelang kematiannya. Betul tak? Lepas tu kita tengok orang yang sibuk dengan harta, masa mati dia akan sibuk-sebut balik harta-harta yang dia ada. Orang yang sibuk dengan muzik, dia akan sibuk lagi dengan muzik-muzik penyanyi-penyanyi yang dia akan sebutkan. Dan nak mati tu, mainkanlah muzik. Dah dengar tak macam ni? Tapi dia pernah tengok
Mana meninggal dia dah sakit dah jadi dah kena stroke apa semua. Dah terbaring dia suruh mainkan muzik. Ha, mainkan kaset lama tu. Mainkan na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Eh? Jika ia terbiasa melakukan ketaatan, maka ketaatan itulah yang akan diingatnya pada detik-detik terakhir kehidupannya. Itu sebagian orang yang nak meninggal, dia baca Quran sebelum meninggal kan. Dia tengah sakit tu dia baca Quran tu dia meninggal terus. Seperti yang kita tengok dalam kebanyakan yang syahid dekat Chechen tu kan. Tengok video. Dia pasang sebelum dia tengah sakit dia baca Quran, lepas tu lama-lama dia lemah dan dia meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Subhanallah. Masa dia hafal. Bila tu dia selalu ulang hafazannya. Dia selalu ulang hafazannya tadi. Menunjukkan apa yang teringat ketika dia susah tu, itulah dia. Ayat-ayat Quran yang dia suka bacakan tadi. Tapi jika kemaksiatan lebih banyak dilakukannya, maka kemaksiatan itulah yang selalu diingatnya. Bahkan ketika kematian menghampirinya dan ia sebelum sempat bertaubat, terkadang ia dikuasai syahwat. Ya? Dia pergi kedai arak, minum arak, termati aksiden minum arak. Pergi nak pergi konsert kat Singapura, nak tengok Metallica live. Dah lama tak tengok Metallica ni, dah live ni. Pergi nak on the way pergi, mati. Pergi ke Genting bersama girlfriend dia, naik gunung, aksiden, jatuh dalam gaung. Na'udzubillah min dzalik. Dan hasrat untuk melakukan maksiat sehingga hatinya terkait dengan kemaksiatan tersebut. Akibatnya, hal ini menjadi penghalang di antara dirinya dengan Allah, sekaligus menjadi sebab kesengsaraannya di akhir hayatnya. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan hal ini dalam sabdanya, Al-ma'asi baridul kufri. Al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu adalah jalan yang menghantar. Barid, lepas tu dalam bahasa Arab jawab pos dia panggil apa? Maktabul barid. Jawab pos dia panggil apa? Maktabul barid. Al-barid, maktabul barid. Maktab pejabat. Al-barid pos, maksudnya menghantarkan. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dia huraikan macam mana al-ma'asi baridul kufri. Dia kata, amma siyanatil iman, adapun penjagaan iman, fa innal iman inda jami' ahli sunnah. Macam mana kita kata maksiat ni jalan kepada kufur? Sebab dia kata iman itu dia menjaga hati. Sebab kita semua kata, mengatakan bahawa ahli sunnah mengatakan apa dia? Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan selainnya daripada sahabat dan tabi'in juga dan juga orang seterusnya, berkata, wa id'aful ma'asi lil iman amrun ma'lumun bidzauqi wal wujud. Dia kata terasa lemahnya iman disebabkan maksiat itu, dia kata benda yang maklum, diketahui, dapat dirasai sendiri oleh orang yang ada iman, bidzauqi wal wujud, dengan zauq, dengan rasa di sini. Seperti yang kita sebut dulu lah, lepas orang buat maksiat kan, malam-malam balik lepas pergi pub pun semua, tengah balik pub pagi, ada tiba-tiba teringat, ya nak qiyamul lail lah sebelum tidur. Ada kadang-kadang tersa kira tengah pergi disco, tengok bola pun sampai 3-4 pagi, ada tak lepas tu terasa bersemangat qiyamul lail lah? Mana ada, malas nak tidur lah, ngantuk ni kan, tidur besok nak kerja. Bukanlah kita benda-benda maksiat yang besar-besar. Kadang-kadang benda yang lalai, lara tu pun menyemahkan iman. Kan? Masa kita tengah seronok pergi bercuti sana-sini kan, Langkawi ke mana, ada tak, sama tak ibadah kita masa kita dekat? Sama. Masa musafir kan? Masa musafir mesti kita ibadah, mesti semayang tak apa, boleh jamak kan? Ada yang perasaan tu kan? Ada yang perasaan tu dia lain. Kalau tak musafir, dia punya semangat tu azan, dia pergi semangat. Bila musafir, bukan saya kata musafir itu salah, maksudnya saya kata macam ni, iman tu dia lemah, ha? Dia melemah dan kadang ikut suasana kita. Sebab kita memang macam tu, manusia kita ni orang yang lemah, iman ikut suasana. Tapi juga kalau kita pergi tempat-tempat yang maksiat apa semua, negara kafir contohnya, ada tak semangat ikut sunnah macam kita ketika duduk negara Islam? Tak sama kan?
Macam mana kalau kita kat Mekah? Macam mana semangat nak pergi semayang? Cuba pergi London, nak semangat pergi semayang macam mana? Lain lah, semua tahu. Lepas tu kata Ibn Qayyim, dia kata idhaful ma'asi, pelemahan yang dilakukan oleh maksiat terhadap iman itu amrun ma'lumun bidzauqi wal wujud, fa innal 'abda kama jaa fil hadis, seperti mana semuanya hamba, seperti mana datang dalam hadis kan, idza adzama nukita fihi nuqtatun sauda, kan mesti kita dengar kan, bila dia buat dosa akan letak dalam titik hitam, fa intaba wastaghfara suqila qalbuh, bila dia bertaubat dan istighfar maka bersih balik hati dia, fa in 'ada fa adzama nukita fihi nuqtatun ukhra, kalau dia buat dosa balik akan datang baliknya titik yang lain, wa dzalika ranu in arran, apa ran? Ran itu blok. Okey, yang Allah Ta'ala kata kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla bal rana ala qulubihim ran. Betul dalam Quran kata ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul min qabli an yahulu bainal mar'i wa qalbihi, wahai orang yang beriman, istajibu lillahi war rasul, cepat terus istijab apa yang Nabi suruh sebelum Allah Ta'ala yahulu bainal mar'i wa qalbi, sebab Allah Ta'ala jadi blockage antara dia dengan hatinya. Tahu blockage dah tak seronok lah, bila sembahyang dah tak seronok, bila ibadah dah tak seronok. Sebelum ni azan semangat nak pergi masjid, bila lepas buat maksiat azan dia tak ada rasa nak pergi masjid. Itu run lah tu, run, itu block. Dan kita rasa sendiri. Tapi kadang-kadang bila dah rasa tu, kita tak ada kekuatan nak lawan balik, nak kadang-kadang nak lawan tu. Okey. Betul itu fal qaba'ih. Ah, kata Ibn Qayyim, fal qaba'ih tusawwidul qalba. Al qaba'ih maksudnya benda-benda yang buruk. Tusawwidul qalba, menghitamkan hati. Wa tudfi'u nurahu, dan menutupkan cahayanya. Ya, mana tak ada tutup cahaya keimanan dia, tutup cahaya keimanan, akhirnya tak nampak lagi lah kebaikan. Seperti mana berlaku ni pada ahli bid'ah, tak nampak cahaya hadis Nabi SAW, hadis sahih terang bermata, dinukil pula kalam salaf dan apa seterusnya, terus tolak. Wal qaba'ihu wal iman huwa nurun fi qalbi, iman itulah cahaya dalam hati. Fal qaba'ihu tadhhabu bihi, dan qaba'ih ibn maksiat tadi menghilangkan dia, bawa iman tadi pergi. Au tuqalliluhu qat'an, potong dia sikit cahaya tadi. Fal hasanat yazidu nural qalb, maka hasanat itu menambahlahkan cahayanya hati. Was sayyiat tudfi'u nural qalb, dan kejahatan menutup cahaya hati. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam Al-Quran sebab ar-ran, iaitu dia seperti orang munafik kata annahu arkasal munafiqina bima kasabu wallahu arkasahum bima kasabu, Allah Ta'ala blokkan hati mereka atas perbuatan mereka. Jadi bukan salah Allah Ta'ala, ini maksud Allah Ta'ala man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah, ini maksud Allah Ta'ala. Lalu dia kata wa akhbaru anna naqdal mithaq. Ha, kalau kita baca dalam surah Al-Ma'idah, kita buka surah ni supaya kita semua boleh tengok kesan daripada kita langgar sunnah Nabi, kesan daripada buat maksiat, Allah Ta'ala akan matikan hati, lalu menyebabkan mereka terlibat dengan bid'ah, terlibat dengan maksiat, terlibat dengan benda, banyak benda lain. Nanti kita tengok kat sini surah Ma'idah, Allah Ta'ala kata dalam Quran bima naqdihim, Al-Ma'idah ayat 13. Ayat 12 ini, surah Al-Ma'idah ayat 12, buku surat 109. Jumpa dah. Apa kata Allah Ta'ala ayat 12 tu, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ayat Al-Quran, وَلَقَدْ, dan sesungguhnya, akhadallah, Allah Ta'ala dah ambil mitsaq bani Israel, perjanjian dengan bani Israel. Apa perjanjian eh? Waba'athna minhum usnai asyara naqiba, Allah Ta'ala hantar mereka 12 orang naqib. Nakib ni apa? Siapa belajar? Siapa dulu kat universiti biasa nakib-nakib usrah apa semua ni? Saya dengar tak? Nakib usrah ni apa? Itu kumpulan-kumpulan kecil ada nakib ketua adalah. Nabi dah lantik nakib ni untuk apa? Allah Ta'ala lantik nakib untuk jaga Bani Israel. Masa tu Bani Israel bukan ada satu kerajaan, masa negeri tak ada. Jadi macam kata-kata dalam grup kita ni, okey kita lantik Amiruddin nakib. Nakib ni kerja dia apa? Perhatikan anak dia punya orang bawahan dia. Buat tak apa yang disuruh, tegur mereka, amar bil ma'ruf nahi munkar, betulkan balik, ajar mereka Quran, ajar mereka sunnah, itu panggil naqib. Waktu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila perjanjian Aqabah yang kedua tu kan ramai masuk, 84 lebih orang tu, maka Nabi telah melantik 12 orang naqib di kalangan Ansar tadi untuk memerhati. Sebab mereka tu Madinah belum ada negara Islam lagi, belum ada hukum Islam yang boleh menjalankan mencuri, bukan boleh potong tangan lagi, hukum potong tangan tak ada lagi. Berzina bukan ada lagi hukum sebat. Maka ketika tu yang menjaga nakib ni, yang jaga sama ada mereka berpegang ke tak kepada perjanjian yang mereka buat dengan Nabi SAW, kan? Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Mumtahinah tu, Ala yaznin wala yaqtulna anfusakum, jangan bunuh diri, wala jangan mengata bibib, wala yati bubuhtan yaftarinahu, tidak bawa cerita bohong, tidak berzina, tidak membunuh anak mereka sendiri, tidak dan tidak dan tidak dan seterusnya, dan taat Allah dan Rasulnya seterusnya. Lalu waqala Allahu inni ma'akum, kalau kamu ikut benda ni aku akan bersama dengan kamu. La in aqamtumus salah, kalau kamu dirikan solat. Wa ataitumuz zakah, kamu dirikan zakat. Wa amantum bi rusuli, kamu beriman dengan rasulku. Wa azartumuhum, kamu sokong dia, bagi bantuankan dia, pertahankan dia. Ha, nampak tak? Wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan, dan kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Islam. Maksudnya apa? Infakkan harta qardan hasanan, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, wa ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kamu. Wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, wa ta'ala akan hapuskan kamu dosa kamu, masukkan kamu dalam syurga dan bawahnya berlalunya sungai. Kemudian faman kafara ba'da dhalika minkum, siapa yang kufur, siapa yang langgar perjanjian selepas itu, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia akan sesat dengan sesat-sesatnya. Apa jadi kepada Bani Israel? فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ, disebabkan mereka langgar perjanjian ini. Apa jadi? لَعَنَّاهُمْ, kami laknat mereka. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, ini ayat yang kita nak, ini point yang kita nak daripada ayat yang panjang ni. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, kami jadikan hati mereka jadi, jadi kami jadikan hati mereka keras, qasiyah. Apa kesan hati mereka keras? Lepas tu mereka buat bid'ah, yuharrifunal kalima amma wadhi'i, mereka
putarkan al-kalim, dia pusingkan ayat itu bukan daripada tempatnya. Ya, bila dah, dia ahli maksiat, datangnya ayat berkenaan dengan kena pakai hijab, mukalah dia pun dah kata hijab ni sebenarnya menjaga modesti. Ha. Tahu tak? Tak penting. Hijab ni urusan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi tak perlulah orang tangkap. Khalwat ini urusan kita dengan Allah. Khalwat urusan kita dengan Allah. Tak perlu kita tangkap-tangkap dekat rumah dia. Tak perlu. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Ayat Al-Quran, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Buat ayat Al-Quran tu. Maka janganlah kamu spy-spy orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allahul musta'an. Wala tajassasu, saya tak tajassus orang yang baik. Saya tak tajassus Amiruddin. Amiruddin betul ke sunnah ni? Janggut dah panjang, masya-Allah, seluar dah senting. Sunnah ke tak sunnah? Malam ni aku spy kat rumah. Tengok, tengok, tengok cerita. Ha, tengok mengarut cerita Amiruddin, tengok itu sunnah. Ha, itu tak betul, itu tajassus. Itu tajassus. Tapi dah nampak dah mamat dua orang ni jalan naik motor sekali tahu bukan suami isteri masuk rumah. Wala tajassasu, yang tak kena ayat tu. Pelaksanaan tu lain cerita lah. Kalau kita pelaksanaan salah, ya betul, pelaksanaan tak betul. Dia tunggu dulu dah masuk rumah, dah ngam-ngam, dah duduk, dah buka baju, baru nak masuk. Masuk terus ambil kamera, ambil gambar. Itu salah lah. Memang itu salah, itu cara yang salah. Nampak tak? Dia kata yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ihi, mereka tafsirkan dengan surati. Jadi kita tengok orang yang tafsirkan ayat ni, geng yang G25, tengok mereka tak ada ke ahli maksiat ke ahli iman. Minta maaf saya sebut ahli bid'ah dan ahli ma'asi. Ahli ma'asi saja yang cuba-cuba mencari-cari jalan untuk menghalalkan apa yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat pada orang yang memperjuangkan kena hak asasi wanita seluruh sistem Islam. Tengok kepala-kepala mereka, ahli ma'asi ke ahli khair? Yang ikut sunnah ke mereka? Yang mengaji akidah ke mereka? Yang mengaji Quran sunnah, mengaji Sahih Bukhari ke mereka itu? Pasti tidak. Ini menunjukkan bahawa al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu menjadi lorong jalan-jalan dia kepada kekufuran dia. Jawab melemahkan iman. Dia lemahkan iman sampai dia akan sanggup mengucapkan kata-kata yang tak kufur. Waktu dah hadis Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari, dan orang yang beriman itu melihat maksiat itu seumpama gunung yang nak runtuh kata dia. Sebab terlalu banyak sangat buat maksiat, maka dia akan ucapkan kata-kata kufur. Tentunya melawak, melawak, buat lawak-lawak yang menyebabkan sebenarnya tak. Mesti berlaku pada zaman Nabi SAW ni, dia buat lawak dengan Nabi SAW, dengan sahabat apa semua. Lihat apa jadi. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Mereka memutarkan ayat-ayat, menebalikkan maksud ayat tersebut. Sambung lagi, wa nasu hadzan mimma dzukiru bih. Mereka melupakan, mereka melalaikan sebahagian besar daripada peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Maka mereka lihat banyak sekali pengkhianatan yang dibawa oleh golongan ini. Mereka sedikit saja. Mereka mungkin tak khianat duit kita, betul. Mereka lah orang kadang-kadang paling berintegriti sekali. Betul tak? Paling tak nak rasuah, satu sen pun jaga, betul. Tapi mereka apa dia? Tatfali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Fa'fu anhum masfah. Maafkanlah mereka. Kalau kamu boleh maafkan mereka, inna Allah yuhibbul muhsinin. Bukan sekadar masa tu, bukan macam tu lagi. Apa jadi lepas tu perkesan dia? Sama ayat ke 14. Wa minal ladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum. Itu juga dengan Nasrani, kami telah angkat perjanjian bersama dengan mereka juga masa zaman Nabi Isa AS. Apa jadi? Fanasu hadzan mimma dzukiru bih. Sama juga, benda yang sama. Mereka melupakan sebahagian besar apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Lupa apa ni? Lupa Quran, lupa sunnah. Itu juga, kita kalau lupa Quran, lupa sunnah, inilah macam dia pun. Fa'agraina. Apa jadi? Fa'agraina bainahumul adawata wal bagdha. Kami akan tanamkan, kami akan, bukan tanam, kami akan
aghraina, masukkan ke dalam mereka al-adawata wal-baghdha, permusuhan dan kebencian antara satu sama lain. Nampak? Sebab kita ahli bid'ah menyebabkan berlakunya perpecahan. 2G25 menyebabkan manusia baru-baru ni sahabat saya sendiri cerita, salah seorang wakil dalam G25 tu bagi satu ucapan dekat depan di sebuah tempat lah, saya tak nak sebut nama tempat tu. Ini sama, benda yang sama dia petikai kan, masalah khalwat, masalah hijab, masalah apa semua dia petikai kan, benda yang amrun dariri, daririn fil Islam, benda yang daruri dalam Islam. Maka bangkitlah seorang ni, dia kata, macam mana kamu nak bercakap tentang Islam, kamu sendiri tidak berhijab apa semua. Bila sebut pasal hijab tu, orang kafir semua. Oh, dia buat macam tu, dia buruk. Siapa yang sokong mereka ni? Orang kafir. So orang kafir sentiasa nak apa? Kita menjatuhkan, melemahkan kita punya agama. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kata dalam Quran dan surah Al-Qalam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka sangat-sangat nak engkau ni yudhin, mudahana. Tak apa, kita bagi masalah ni. Kita berlembutlah masalah ni. Waddu law tudhinu fayudhinun. Buka ayat surah Al-Qalam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Bi'ayikumul maftun. Buka surah Al-Qalam. Buka surah Al-Qalam. Ini bukan marah, sayang. So buka ni Al-Qalam, juz 29, surah 68. Maksud jemaah ni, waddu law tudhinu fayudhinun, surah 68 ayat 9. Nampak tak? Waddu, mereka suka kalau engkau bertolak ansur. Ha. Mereka suka kamu bertolak ansur, bukan bertolak ansur. Kita memang suka bertolak ansur, kita dinu tasamuh kan? Al-hanifiyatu samhah, nama Islam kan? Nampak tak? Kita ni agama yang hanifiyatu samha. Kita ni agama yang samha, yang bersifat lemah lembut, tersamuh antara sama orang Islam, tak ada masalah. Sikit-sikit tak ada masalah, no problem lah. Kan? Tersamuh. Toleransi. Tapi dia nak apa? Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka nak kita ni bertolak ansur pada perkara-perkara yang amrun daruriyun. Bukan daruri, darurat dalam Islam. Bukan darurat-darurat yang kita faham tu. Darurah, darurah fi din, itu benda yang mesti dijaga dalam agama, yang telah sepakat dah para ulama' atau telah ijma' ulama' ke atasnya. Dia nak kita menjatuhkan benda ni kan? Dia nak suruh kita buang al-wala' al-bara'. Dia nak suruh kita buang konsep al-wala' al-bara'. Lihat page Marina Mahdi. Saya sebut nama lah terus. Lihat page Marina Mahdi Facebook dia. Bagaimana berapa banyak post dalam tu dia mengutuk ulama-ulama yang kata apa? Dia pelekehkan ulama yang kata jangan wish apa pada perayaan orang kafir, jangan wish. Dan dia kata ini yalah, dia pelekeh kan. Yang saya sebut pada kuliah lepas, dia letak poster tu kan. Poster gambar Hitler, gambar orang Kristian Mother Teresa, gambar orang Islam, gambar apa, siapa tahu tu gambar Osama bin Laden, tu gambar Hindu, tu letak gambar Mahatma Gandhi. Masa kita nampak ini Hindu yang baik, ini Kristian yang baik, ini Kristian yang jahat, ini Islam yang baik, ini Islam yang jahat, ini Buddha yang baik, ini Buddha yang jahat. Dia kata bukan agama kamu menentukan kamu tu betul baik. Baik itu ialah hati kamu sendiri. Nampak? Syubhat. Syubhat, syubhat yang kabirah, 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 kabirah. Bagaimana? Al-ma'asi baridul kufri. Dibesarkan dalam maksiat, dibesarkan dalam bercampur dengan orang kafir, apa semua. Bagaimana macam mana kita kalau ada orang negara kafir, tiap-tiap hari tu orang minum arak. Apa pandangan kita pada orang minum arak tadi? Lama-lama dah, biasa lah orang, memang biasa. Nampak orang bercium dekat Paris kan, tepi-tepi bawah
Eiffel Tower tu, sana cium sini, cium sini, cium sini, cium. Yalah, konon-kononnya bandar romantik kan. Ha, sana cium, 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 kita kita tengok je, bayi pasal, eh apa tengok macam tu. Tengok, eh tak ada, tak ada, tak ada bilik nak cium kan. Berkaya cium kat tepi tu. Masa saya ziarah kakak saya kat sana, tengok. Tapi dah lama-lama tengok, eh syok pula lah tu lah syaitan, nampak. Eh syaitan. Ha? Ya, sir. Tapi cuba lah pergi Mekah lama-lama. Pergi Mekah kan duduk pergi haji kan, haji kan lama. Pergi haji 40 hari 30 hari nampak tu perempuan seksi. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Macam tu terus. Lepas tu sampai ke airport Dubai, transit dah nampak satu dua dah. Macam tu dah dah lain sikit lah. Sampai ke LA dah no problem. Betul tak? Cerita macam mana al-ma'asi baridul kufri, akhirnya melemahkan. Wadulau tulihinu fayulihinu. Lepas tu kata Ibn Qayyim tadi, nampak ayat surah Ma'idah tu, Ibn Qayyim dia berdalilkan dengan ayat tadi, mereka melanggar perjanjian mereka. Faja'ala dhambin naqdi mujiban li hadhihi al-athar. Dia kata apa? Disebab jadikanlah dosa tadi, melanggar perjanjian dengan Allah Ta'ala tadi, surah Al-Ma'idah kita baca tadi tu, mujiban li hadhihi al-athar, mewajibkan terkena pada mereka kesan-kesan ini. Min taqsiyatil qalbi, pada pengerasan hati. Wal-la'nati, dan menjadi la'nat. Wa-tahriful kalimi, dan mengubahkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa-nisyanil ilmi, dan lupanya ilmu. Kan nampak tak? Orang kata apakah dalil, bukan cara ustaz boleh ingat, hafal boleh ingat ni, masyair kita kan. Macam ni syair boleh ingat, semua benda dia ingat. Syair ingat, syair yang betul pun ingat, syair yang batil pun dia ingat. Hari yang sahih pun ingat, hari yang palsu pun ingat, dengan sanad-sanad dia tak ingat sekali. Sebab apa? Dia pegang perjanjian ni. Betul kata ayat kebiasa tadi kan? Wa nasu hadzan mimma dhukiru bih. Mereka lupa apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Dalil bahawa maksiat ni menyebabkan kita jadi lupa. Fal ma'asi wal imani kal maradi wal humma lil quwwah. Maksiat pada iman macam penyakit dan juga demam-demam kepada kekuatan iman tadi. Sawa'an bisawa', sama. Walidzalika qala as-salaf, oleh itu berkatalah salaf, al ma'asi baridul kufri, maksiat itu ialah jalan kepada kekufuran. Kama annal humma, juga seperti demam panas, baridul mauti, jalan kepada kematian. Nanti Ibn Qayyim dia syarahkan apa dia, al-ma'asi baridul kufri. Adalah hilyah Ibn Abi Nu'aim Ibn Hudzaifah, dia kata fi yawmin wahidin taraktu bani Israel dinahum, tarakat bani Israel dinahum. Satu hari Hudzaifah dikatakan kepadanya, fi yawmin wahidin tarakat banu Israel dinahum. Dengar ni, Hudzaifah pernah ditanya, adakah Bani Israel ni meninggalkan agama pada dalam masa satu hari? Maksudnya orang Israel ni, jadi macam Israel, Yahudi sekarang ni, adakah satu hari jadi jahat ni sekarang? Tak. Kata Hudzaifah al-Yaman, dia kata la, walakinnahum idza kanu kanu idza umiru bi syai'in tarakuh. Mereka ini dulu tak macam tu. Kan kita baca dalam Quran, banyak Bani Israel yang bagus kan. Kalau kita baca surah Ma'idah tu, mereka ini ada surah Ali Imran juga, mereka didikan salat, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yadhkuruna Allaha katsira, mengingati Allah Taala dengan banyak. Sebagian pula mereka tu bila dibacakan ayat Allah, tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq, menangis mereka bila baca ayat Allah Subhanahu wa Taala. Itu ahli kitab Bani Israel. Yang kita baca kisah-kisah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel kan bagus. Sebahagian Bani Israel tu, yang budak Bani Israel yang pergi yang dibunuh tu kan, yang dibunuh dengan panah tu, sebagian ahli Bani Israel, ahli ibadah, banyak Bani Israel yang bagus tak? Tapi kenapa sekarang teruk sangat macam ni? Hudzaifah ditanya, adakah satu hari semalam jadi jahatnya tu? La, walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in taraku, bila diperintahkan suatu perkara mereka tinggalkan benda tersebut. Wa idza nuhu an syai'in rakibu, bila dilarang untuk buat satu, dialah yang nak buat. Nama hatta in salahu min dinihim kama yansalikhu ar-raju min qamisih, sehingga dicabut iman mereka dalam hati mereka macam mana baju tercabut daripada badan. Ini kata siapa? Hudzaifah al-Yaman. Dah faham dah maksud ni.
kemaksiatan itu menghantar seorang menuju kekufuran. Nampak? Adapun orang yang tidak pernah melakukan dosa, bukan tidak pernah tidak melakukan dosa, tidak pernah melakukan dosa dengan sengaja, atau pernah melakukannya namun kemudian bertaubat daripadanya, nescaya akan terhindar daripada bahaya su'il khatimah ini. Sedangkan orang yang banyak melakukan dosa hingga dosanya lebih banyak daripada ketaatan, dan ia pun tidak bertaubat darinya, tetapi justru terus-menerus melakukannya, maka ia sangat rentan dan bahaya. Dengan bahaya dia sangat terdedah kepada bahaya su'ul khatimah ini, kerana keakrabannya yang begitu besar dengan kemaksiatan sehingga ia menyebabkan ia selalu mengingat dan cenderung kepada kemaksiatan tersebut. Sehingga saya ingat dulu satu kumpulan, satu rock, kumpulan-kumpulan ni lah. Tajuk lagu dia Adidas. Apa tajuk dia? Maksud dia, Fahmi? Dia buat tajuk lagu dia Adidas. Ingat kan Adidas, Adidas lah. Dia punya A-D-I-D-A-S. All, tak masih sebut teruk lah. All day I dream about sex. Kalau budak remaja-remaja tu, selalu nyanyi lagu tu, siapa kenapa? Ha, Korn. Oh, ya. Masya Allah, ustaz yang tahu. Kita bukan keluar-keluar terus jadi sunnah ke, keluar pokok jadi salafi, mana ada. Kita lalu proses yang panjang, kan? Alhamdulillah. Kenapa saya kata? Dia ni bukanlah keluar-keluar pokok terus salafi terus. Tak semua dapat nikmat macam tu, tak? Alhamdulillah. 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 Ada nikmat Islam dan sunnah, kan? Jadi kita kata, nampak? Dia buat tajuk lagu. Jadi budak-budak muda ni nyanyilah. Nyanyi lagu tu. Alhamdulillah min zalik. Jadi macam mana? Itu dia kata, dia setiasa mimpikan untuk buat benda tersebut. Kalau pada saat itu nyawa dicabut oleh Allah, maka itu bisa menjadi sebab dirinya mengalami su'ul khatimah. Itu Allah Ta'ala kata dalam Quran, apa dia? Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Surah Al-A'raf ayat 3. Wa kam min qaryatin ahlaknaha. Bahawa banyak satu kaum yang kami binasakannya. Faja'aha ba'suna, datang kepada kami azab mereka. Bayatan, mereka sedang tidur, tengah syok-syok, tengah seronok-seronok. Auhum qailun, ataupun mereka sedang tidur siang, tengah seronok-seronok pada waktu siang. Kalau buka tafsirnya, kenapa? Kenapa waktu, kenapa waktu tersebut selalunya? Sebab dia kata aghlaz, lebih dahsyat azab dia, lebih teruk dia punya balasan. Macam orang tengah bersedia, tiba-tiba datang. Dengan orang yang tak sedia, tiba-tiba datang. Mana lagi dahsyat? Tidak. Lepas tu bila kita Bani Israel, dia faham maksudnya. Dia serang orang 4 pagi, tak nak? Israel kan? Dia serang orang Palestin 4 pagi, 5 pagi, 3 pagi. Dia baca Al-Quran. Bayatan awhum qailun, fama kana da'awahum illa anqalu, maka da'awahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Nabi datanglah mereka benda tersebut, orang mereka katakan, oh sebenarnya kami telah zalimi, kami telah zalim diri kami sendiri. Lepas tu kata Allah Ta'ala, maka dia akan datang masa bila? Masa dia tengah seronok-seronok. Macam juga kita pernah lalu ayat ni dalam surah Al-An'am, kan? Allah Ta'ala kata apa dalam Quran tu? Hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka tengah gembira sangat atas semua benda yang tengah seronok ni, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Akhirnya kami cabut nyawanya baghtatan, tiba-tiba fa idza hum mublisun, dan keadaan mereka semua tengah kekeliruan, tengah seronok, tengah tengah best-best dalam maksiat dia tu. Fakuti ada birul qaumil ladzina zalamu, maka terputuslah bantuan kepada orang kafir. Walhamdulillahirabbil alamin. Orang kata apa? Walhamdulillahirabbil alamin. Orang nak tutup ayat tu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa? Alhamdulillah, dengan terhapusnya orang-orang yang jahat ni. Okey.
Hal ini bisa lebih difahami lagi dengan ilustrasi berikut. Manusia biasanya akan memimpikan perkara yang sering dia lakukan, betul tak? Atau benda yang selalu kita sayang sangat, selalu kita fikirkan, kita akan mimpi lah. Oh, siang tu kena marah dengan bos, malam tu dia mimpi marah dengan bos kan. Ada Zul kata, malam tu ada aku mimpi, aku terlupa pasang ni sekali. Zul, Zulfika kita ni, aku kali tu aku terlupa nak pasang bluetooth, mimpi. Mimpi terlupa pasang bluetooth, kena marah dengan Imran kata. Ni, maksudnya apa? Nak sini akan mimpi benda yang selalu dia buat tu lah. Sebab dia kerja dia pasang ni, pasang ni, terlupa pasang, recording tak masuk, kena marah dengan bos. Imran bos lah. Nampak tak? Ini cerita benar lah ni, okay? Bahkan orang yang menghabiskan usianya untuk mencari ilmu, maka ia pun akan memimpikan segala yang terkait dengan ilmu dan ulama. Orang yang menghabiskan umurnya dalam dunia jahit-menjahit, ia pun akan memimpikan perkara yang terkait dengan jahit-menjahit. Tak kena mengena dengan toki tudung lah, eh. Jangan. Lagi toki tudung terasa lah kat sini. Bukan, tak kena mengena, eh. Alhasil, yang selalu membayangi seorang dalam aktiviti yang ditekuni, yang ditekuni dalam kehidupan. Adapun kematian, walaupun darjatnya lebih dari sekadar tidur, tapi sakaratul maut yang terjadi sebelumnya hampir sama dengan tidur. Okey. Maka seorang yang mengakrabi kemaksiatan dan menjadikannya selalu ingat akan kemaksiatan tersebut, ketika kematian menjelang dan jiwanya pun akan cenderung kepadanya. Jika jiwa dicabut dalam keadaan seperti itu, maka dipastikan ia mendapat akhir kehidupan yang buruk atau mengalami su'ul khatimah. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair. Semua tahu kitab ni. Kita pernah buat kitab ni kat sini. Ustaz Kaliman dulu. Mujahid mengatakan bahawa tidaklah seorang wafat melainkan teman-teman yang biasa mendampinginya akan menjelma di hadapannya. Maksudnya teman dia, siapa teman dia? Tanya baliklah, siapa teman dia? Dia akan menjelma kat dalam kehidupan. Kita pernah lalu bab ni sebelum ni kan? Dia akan menjelma balik orang yang kita suka. Akan menjelma di hadapannya ketika orang yang terbiasa bermain catur akan meninggal dunia. Dikatakan kepada ni, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun cikgu mengatakan sekak. Sekak ni apa? Check. Checkmate. La ilaha illallah. Nak meninggal sebut checkmate. Ataupun meninggal sebut goal offside. Tiba-tiba. Macam mana boleh goal offside tentunya. Alhamdulillah tadi. Ataupun emas ke, ataupun saham dia, ataupun bandar-bandar dia utamanya. Kemudian ia pun mati. Artinya lisan seseorang itu akan mengucapkan apa yang biasa dilafazkan dalam semasa kehidupannya. Sehingga kalimah tauhid pun dikatakan dengan kata check. Alhamdulillah tadi. Contoh lainnya, orang yang biasa berteman dengan peminum arak, ketika ia meninggal dunia, seorang datangnya untuk membimbingnya mengucap la ilaha illallah. Namun justru berkata, minumlah, tuangkan, lalu tuangkanlah untukku. Na'udzubillah. Dan dia mati, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni a'udzu bika min an yatakhabbathana asyaitanu 'indal maut. Baca doa Nabi yang kita tunjukkan pada kuliah lepas kan. Allahumma inni a'udhu bika min ayyatakhabbatani asyaitanu indal maut. Allahumma inni a'udhu bika min ayyatakhabbatani asyaitanu indal maut. Ya Allah, aku minta lindung daripada gangguan syaitan ketika nak mati. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepada kamu husnul khatimah. A'udhu bika min su'il khatimah. Dan aku minta lindung daripada su'ul khatimah. Yang ketiga, tidak istiqamah. Kita habiskan cepat-cepat, okay. Salah satu sebab su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, okay. Contohnya iblis. Pada awalnya ialah pimpinan dan guru bagi para malaikat. Dalam kitab, walaupun tak zahir lah dalam dalilnya, tapi dalam kitab Israiliyat banyak disebut bahawa malaikat ni dulu dia yang hebat lah. Iblis ni hebat lah dulu. Bagaimana kita buka dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tak silap saya, iblis ni dia pernah menjadi pengaman di dunia ketika jin bergaduh. PBB dulu. Dia pernah jadi turun ke dunia. Bila jin bergaduh, dia jadi pengaman. Dia mengamankan pergaduhan.
Sebab itulah bila malaikat, bila Allah Ta'ala nak cipta manusia tu, malaikat tahu. Malaikat tahu kenapa nak cipta yang wais fikud dimak, yang akan menumpahkan darah. Macam mana malaikat tahu sedangkan manusia tak dicipta lagi? Sebab dia tengok jinnya parah. Sebab manusia ni hampir dengan jin. Sebab manusia ni hampir dengan jin. Sebab jin ada nafsu, kita bernafsu. Jin ada juga ni ada akal, kita pun ada akal. Dan ada iman bertambah dan berkurang dan seterusnya. Ada hati, ada nafs dan seterusnya, dan seterusnya. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya agar bersujud kepada Adam, ia justru menolak dan menyombongkan diri. Dan banyak kali kita jumpa ayat ni kan, bahkan menjadi sebahagian daripada golongan yang kafir kepadanya. Contohnya Bal'am bin Ba'ura. Ingat lagi cerita Bal'am bin Ba'ura dalam buku satu kedua, tak ingat. Kisah Bal'am bin Ba'ura. Siapa ingat? Zaman Nabi Musa AS, Bal'am bin Ba'ura ni, dia diberi satu doa yang makbul, Ismul A'azam. Dia panggil Ismul A'azam. Dia pernah diuji dengan Ismul A'azam ni. Dia berzikir Ismul A'azam, tak terbakar badan dia. Maksudnya satu doa yang makbul. Akan diuji kan, dia campak satu benda, baca Ismul A'azam, terbakar. Ini bukan lagi, bukan Ismul A'azam. Campak lain, lalas kena campak satu benda yang terakhir sekali. Dia berdoa dengan Ismul A'azam, doa dia makbul. Bal'am bin Ba'ura, doa dia sangat makbul. Pernah sekali sampai masa tu yang lawan dengan Nabi Musa AS, dia cuba nak pikat. Cuba nak pikat lah. Macam orang nak pikat main, nak pemilik, nak ambil main terbaik, nak beli ya, main terbagus, nak pikat dia. Nak pikat dia, dia pikat dan akhirnya dia bagi tawaran-tawaran yang menarik dalam benda dunia lah. Emas, perak, apa semua. Ya Bal'am bin Ba'ura yang asalnya ahli ibadah, kuat ibadah, tapi sekali je telah terima benda tersebut. Dan dia berdoakan kekalahan bagi Nabi Musa AS. Habis terus. Nampak tak? Allah telah memberikannya ayat-ayat kepadanya, namun kemudian dia menyimpang kerana tunduk kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya sehingga ia pun jadi sesat. Begitu juga dengan Barshisha, seorang ahli ibadah di kalangan Israel yang tunduk kepada perkataan kufurlah engkau, sedang ia kafir. Tahu tak kisah Barshisha? Kisah apa pula ni? Ha? Ahli ibadah yang dengan jiran perempuan tu kan? Tahu kisah dia? Kemudian tahu kan? Nak dengar cerita ni? Nak cerita balik ke? Tak buang kita cerita balik lah. Syarat ulangan. Piramli pun banyak kali ulang kan? Sampai dah bosan pun tengok kan? Boleh tengok lagi cerita Piramli ni. Barshisha ni kisah dia makruf kan? Dia ni kuat ibadah dari jiran. Jiran dia ni terdiri pada tiga orang lelaki. Ada balik lelaki, abang, abang tua, abang long, abang ngah dengan abang lang. Dengan seorang adik, musuh. Itu saya letak lah tu, abang lang tu saya letak lah. Nak bagi faham cerita tu, nak letak nama tak tahu. Okay? Jadi mereka pun nak pergi berjihad apa semua, nak pergi berperang atau nak pergi satu tempat yang lain. Maka dia kata, siapa nak tinggalkan adik kita perempuan ni? Siapa nak jaga dia? Maka dia kata, jaga tu ada adik ibadah. Dalil bahawa orang ni percaya kepada orang agama, betul tak? Untuk kita ni, bila dah pakai kopiah, dah ada janggut ni, orang kita orang agama lah. Maka kita kena lebih pada orang lain. Orang percaya kita. Tak ada kita perangai macam orang lain juga. Maka dia pun pergi, mereka pun pergilah tiga adik-beradik tu. Akhirnya dia pun, syaitan kata, takkan bagi makan dia, boleh hantar depan pintu je. Letak depan pintu, lepas tu ketuk. Itu pula. Buka pintu ada makanan. Lama-lama dia takkanlah pergi macam tu. Macam bagi makan kucing. Anjing kan, anjing kan macam tu, bagi makan tak depan pintu eh. Jadi tanya khabar sikit. Apa khabar? Bagi kita ni, assalamualaikum. Apa khabar? Tak mula tak bercakap lagi. Mula bagi dulu dengan tangan. Dah nampak muka Allah comel. Nampak? Bagi. Takkan bagi diam je. Tak friendly lah kan.
Orang geng yang 75 agaknya tak friendly, ada kata kan. Aku bercakap lah, assalamualaikum, apa khabar, makan ke belum? Dah bawa makanan tu, dah makan belum? Orang lain kan suka state the obvious. Kan bagi makanan, orang tanya, bagi. Cakap, dah lama bercakap, lepas tu takkan bercakap je. Kan cakap je. Tengoklah rumah dia macam keadaan rumah dia, elok ke tak? Dia budak lagi, budak muda lagi. Tengok rumah dia elok ke tak macam dia, masuk rumah. Tak masuk rumah, apa jadi? Terus terjadi apa yang terjadi. Maksud dia bunuh kan? Dia takut, bukan, perempuan tu mengandung dan layakkan anak, takut nanti malu. Kau orang agama. Ha? Allah Alam, saya tak ingat. Minum arak ke tak minum? Allah Alam. Yang saya tahu dia malu daripada perempuan tu mengandung. Bila malu daripada perempuan tu mengandung, lalu dia bunuh. Ha, mula-mula nak bunuh anak je. Syaitan kata bunuh anak tak jadi, bunuh sekali yang mak dia sekali. Kan terbocor juga cerita tersebut. Bunuh dua-dua sekali tanam belakang rumah dia. Ya, bila kata mana, bila adik-adik, tiga adik-adik tu balik, mana anak aku, oh dah meninggal, kata dia pun nangis. Tipu pula, nampak tak? Dia bersambung, menipu pula. Kemudian adik yang bongsu tu, adik abang Lang tadi tu, Abang Long, Abang Ah, Abang Lang. Abang Lang tu mimpi yang tak baik. Sedangkan Abang Long dengan Abang Ah mimpi okey. Tahu kan kisah dia kan? Kata, macam dia kata, mana ada kita orang mimpi okey, tak, kami mimpi yang tak elok. Lalu ditunjukkan, syaitan yang tunjukkan mimpi tu. Ha, syaitan yang tunjukkan mimpi tu, mimpi kelam mimpi tu, dekat mana mayat tu ditanam. Ha, sama juga macam, siapa dulu? Zaid bin Amr bin Qasim, siapa tu? Amr bin Luhai tu kan? Siapa yang tunjukkan patung? Amr bin Luhai, syaitan yang tunjukkan patung. Dia korek-korek memang ada. Lalu dia pun ditangkap dan di nak dihukum bunuh. Lalu syaitan datang. Sini. Okay. Lalu syaitan datang. Dia kata, nak tak aku selamatkan kau? Jadi, boleh aku selamatkan kau? Dengan syarat, engkau kena kufur dia, dia. Kufur engkau. Maka setelah dia kafir, dia pun melepas. Seperti dalam surah Fusilat kan? Faqala, dia kata surah Fusilat, surah Al-Hashar. Faqala lil insani kufur. Falamma kafara qala inni bari'um minkum. Waqala lil insani kufur. Falamma kafara qala inni bari'um minkum. Syaitan kata kat manusia, kufurlah. Bila dia kufur, inni bari'um minkum, aku lepas diri daripada kamu. Kita kan surah Al-An'am, kita surah Al-An'am, surah Qaf. Surah Qaf, qala qarinuhu rabbana ma atqaituhu walakin kana fi dhalalin mubin. Dan surah Qaf, Allah Ta'ala sebut, rabbana, wahai Tuhan kami, ma atqaituhu, kami tak sesatkan dia, walakin kana fi dhalalin mubin, dia yang sesat. Dah bergaduh dua-dua ni, apa kata Allah Ta'ala? Qala la takhtasimu ladai. Dah tak ada bergaduh dah korang-orang, tak nak berdebat-debat lagi depan aku. Faqad qaddamtu ilaikum bilwa'in. Sebenarnya aku dah datang kepada kamu peringatan. Memang manusia, jangan cik alas, jangan salahkan iblis lagi dah. Okey, patah balik pada buku ni. Jadi ini kisah macam mana orang yang terbalik daripada orang yang asalnya bagus. Dan kita sebut dulu kan, ada satu ulama di Arab Saudi, di Riyadh, yang sangat bagus, sangat hebat dalam menentang Syiah. Buku dia sampai jadi rujukan dalam menentang Syiah. Akhirnya dia mati dalam keadaan berakidah liberal. Ha. Dia mati dalam keadaan berakidah, akidah liberal. Na'udzubillah min dhalik. Syaitan, itu dari bahawa orang yang alim pun, ini ahli ibadah, ini orang alim, mengaji kat Riyadh, mengaji dengan para masyayikh kibar, akhirnya terbalik, mangkus. Sebab tu kita kata
Kan ada hadis Nabi SAW kan, yang Nabi kata apa, dalam hadis Sahih Muslim yang Allah Ta'ala kata, Nabi SAW sebut apa hadis tu, wal akhir murbaddan tu, yang hati manusia tu kal hasir udan, innal fitan, innal fitur adu ala kulubil ibad kal hasir udan udan. Maksudnya fitnah itu, fitnah ni semua ni fitan. Fitnah perempuan, fitnah harta, fitnah jawatan, fitnah terkenal, fitnah duit dan fitnah semua ni fitnah. Hatta orang alim terkena fitnah ni kan. Innal fitanu tu'aradu ala qulubil ibadi kal hasiri udan udan. Fitnah itu akan termasuk dalam hati manusia dan akan teranyam sebagaimana anyaman tikar. Satu apa dia? Saya selalu kata kat sini. Kalau tikar tu satu apa tu? Tikar kan macam ni kita masukkan tu kan. Satu tu punya apa? Satu apa? Ha? Satu urat. Eh, tak sedap benar bunyi ni. Satu anyaman. Satu sulaman. Tika kan macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ha, kan? Ha, ini lah. Satu ni, satu ni apa? Dia panggil apa ni? Anyaman, anyaman semua ni. Anyaman kau bagus lah. Betul tak? Ulur je. Ha? Kalina tak tahu. Orang lantan lagi tak kerti lah. Orang lelaki tak kerti lah. Tak kisahlah apa pun. Jadi satu tu. Bahasa Indonesia ni apa? Abu Khadijah? Benang. Satu benang? Okey, kelas. Satu benang. Okey. Senang. Okey. Satu benang. Indonesia agak selamat lagi tu. Satu benang. Satu benang, satu benang. Kal hasiri udan udan. Hasir tu tika bahasa Arab. Innal fitanu, innal fitana tu'radu ala qulubil ibad kal hasiri udan udan. Ayu qalbin ushribaha, mana hati yang minumnya, maksudnya ambil fitnah itu, terima fitnah itu, layan fitnah itu, nukita fihi nuktatun sauda, akan terkena titik hitam. Sama macam kes tadi juga kan, dosa tadi. Tapi itu zam, ini fitnah. Okey, zam satu benda lain, fitnah satu benda yang lain, betul tak? Ayu qalbin ankaraha, siapa yang tolak fitnah tadi, nukita fihi nuktatun bayba, akan ada hatinya nuktatun baydha, hati yang putih, satu titik putih. Hatta sara ala qalbain, sehingga manusia tu hati jadi dua. Ya, sama ada manusia tu ikut fitnah sampai gelap hati dia, ataupun dia tolak fitnah tu sampai putih hati dia. Dia yang putih ini mithlus safa, macam batu yang licin. La tadurruhu fitnatun, tidak akan terkena fitnah. Madamati samawati wal ard, sebagaimana bumi dan langitnya ada, takkan terkena fitnah. Sebab dia batu yang licin. Itu licin apa? Jatuhnya mengalir, jatuh mengalir, jatuh mengalir. Wal akhar aswadu murbaddan, kita jumpa ke hadis dalam darah Tirmizi. Hadis ini dalam Sahih Muslim pun ada, dalam Tirmizi pun ada. Dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman. Dalam Tirmizi, dalam Kitabul Fitan. Maka dia kata wal akhar murbaddan, dan akhir yang satu lagi murbaddan, hitam. Kal kuzi mujakhian, macam buntut kuali. La ya'rifu ma'rufan. Ha ni takut ni. Bila terkena fitnah itu, ni fitnah. Fitnah, fitnah boyfriend, fitnah girlfriend, fitnah harta, fitnah apa semua. La ya'rifu ma'rufan, dah tak kenal ma'ruf lagi dah. Tak tahu mana ma'ruf. Sedangkan sebelum tu dia tahu ma'ruf. Belak ambil bang orang, tak tahu ma'ruf ke? Bersisah tak tahu ma'ruf ke? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tak tentang lagi dah munkar. Sebab apa dia dah buat? Dia dah terbiasa. Macam orang terkena fitnah politik. Terkena fitnah politik. Nampak tak? Sebab terkena fitnah politik, apa yang maksiat yang dulu dia akan tegur depan mata dia, tak tegur dah. Sebab apa? Kalau tegur nanti kursi aku nanti macam mana kan, aku punya perjalanan politik aku nanti terganggu apa semua. Masa Salafi dulu, masa belum terlibat dengan politik, tak ada kena-mana dengan hidup mati, ya, sebagai umum. Orang sebelah isap rokok, orang tu malu nak isap rokok sebelah dia.
ustaz ni, insyaAllah hisap rokok selalu. Orang tu hisap rokok depan dia, sembus asap kat muka dia, dia tak apa, hisap pas dia rokok lah, rokok lah. Eh, teman guru rokok aku. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Wa la yunkiru munkara. Fitnah. Ini sama macam kes. Fitnah. Kita buka sekali fitnah, fitan, hati kita terminum dengan fitnah tersebut. Itu jauh fitnah, jauh fitnah harta. Jauh fitnah tenisa. Jangan terbuka fitnah tenisa. Jangan terbuka, jangan buka ruang untuk fitnah tenisa. Fitnah wanita. Ada orang nak WhatsApp, nak bersembang pun. Jangan, Masya Allah. Halang persembangan tu pada yang syar'i sahaja. Ya, kalau nak tolong carikan jodoh lah, belah, cari dengan cara syar'i. Memang kita yang muda terkena fitnah. Hatta yang mengaku sunnah salafi pun, yang pergi sana sini, yang keluar status bukan main lagi hebat lawan ahli bid'ah, rupanya terkena fitnah macam ni. Itu musibah kepada ahli sunnah. Apatah lagi kalau yang lainnya. Kerana syaitan takut jika Allah menyertai, mencertakannya dalam seksa yang akan diberikan kepada bersyisha. Syaitan merayu bersyisha agar kufur kepada Allah. Namun setelah ia kufur, syaitan membebaskan diri daripadanya. Kerana syaitan takut jika Allah menyertakannya dalam seksa yang akan diberikan kepada bersyisha. So, lepas ini dia kata, takut nanti dia pun terkena sekalinya. Sekarang tak tahu. Kerana mereka akan yahminuna auzarum kamilatan yawm al-qiyamah. Wamin auzari alladhina yudhillunahum. Maksudnya kata apa? Dan orang itu akan mengelanggung dosanya dan dosa orang yang disesatkannya. Maka kata-kata Allah Ta'ala, فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا, maka kesudahan bagi keduanya, أَنَّهُمَا, mereka kedua, فِي النَّارِ, dalam neraka, خَالِدَيْنِ فِيهَا, kekal dalamnya, وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ, itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Jadi yang kedua ni tidak istiqamah. Soalan yang timbul, macam mana nak istiqamah ustaz? Soalan yang timbul, macam mana nak istiqamah? Ha, bagi saya tak lain, tak bukan istiqamah ialah mesti kekal dalam sunnah, kekal dalam majlis ahli sunnah. Macam mana dosa pun anda terbuat, kekal dalam majlis ahli sunnah. Maksudnya macam mana? Kekal dalam pergi kuliah ahli sunnah, jumpa ustaz-ustaz ahli sunnah. Jangan, jangan pisahkan, jangan menyebabkan dia terbuat satu dosa. Sebab kadang-kadang macam ni, dia guna guru sunnah, akhirnya satu ni tergantui, satu-satu kesalahan. Lalu orang sunnah ni mulalah bantai dia. Oh, akhirnya dia dalam keadaan dia tengah dilema, tengah macam apa, tension, sedih apa semua, dia pun menjauhkan diri daripada ahli sunnah bersorangan. Setelah hadis Nabi SAW, sungguhnya iblis akan bersama dengan sungguhnya serigala akan mencari kan asyatul qas, yang maksudnya yang jauh dia akan cari. Akhirnya kita kena syaitankan, datanglah satu hamba Allah, ya marilah sini, cakap lembut kan, kita bermajlis bersama dengan orang-orang saleh. Dia kata, mari sini, itu orang, tu orang yang keras hatinya, dia pun nak sambut dia, apa bawa dia apa semua. Akhirnya kalkuzi mujakhian, artinya putih, kalkuzi mujakhian, jadi hitam. La ya'rifu ma'rufan, dah tak tahulah benda ma'ruf ahli sunnah, kebenaran pada ahli sunnah. Wa la yunkiru munkara, dah tak kenallah kemungkaran grup ni tadi, sebuah kubur lah benda semua ni, dah tak kenal. Ini depan mata contoh ni pernah berlaku. Saya tak sebut nama dia, nak tahu kita boleh tertarik sekejap lagi. Kita tahu orang tu macam mana, dia ni dulu dalam grup ni ahli sunnah, dulu bersama berbincang masalah bid'ah, masalah sunnah, masalah apa ikut sunnah Nabi SAW. Sekarang ada masalah. Masalah dia apa? Dia pinjam duit dekat ramai orang, dia tak bayar. Lalu zaman ni kan zaman teknologi,
Dari zaman teknologi, zaman orang buat apa? Orang akan buat print screen, troll dia, buka semua, keluarkan dia sampai tahap memalukan dia. Ha, ni silap kat sini jugalah. Oh, bila jumpa orang ni, beritahu dia ni, ni hutang sekian dan sekian tak bayar kepada geng ni semua, pom-pom-pom-pom. Harinya, dia melarikan diri. Selama setahun tak tahu dia pergi mana. Senyap. Sekarang, dia jadi pendakwah kepada habaib. Dengan serbannya, dengan jubahnya, dengan apa semua. Lalu dikutuk balik. Ini ahli sunnah. Ini contoh. Ha. Kata, cara istiqamah adalah tetap dalam ahli sunnah. Tetap dalam ahli sunnah. Kalau dah termalu dengan grup ahli sunnah ini, pergi cari ahli sunnah negeri lain. Pergi England ke, cari sunnah kat England ke, cari sunnah kat Saudi ke, cari sunnah kat Yaman ke. Mana-mana pergi pun cari ahli sunnah. Yang kedua dan seterusnya, itu macam seperti para ulama kita sebutlah, teruskan mengaji Quran. Sekarang dia ada Mansur Al-Salimi, yang bagus sangat video dia kan. Cari dalam YouTube Mansur Al-Salimi. Ha? Saudi. Dah ada terjemahan, dulu tak terjemahan. Sekarang ada terjemahan di bawah dia. Syekh Mansur Al-Salimi. Ha, macam dia. Nah, Mansur Al-Salimi. Lepas tu Syekh Al-Qutami. Al-Qutami tu kan? Al-Qutami, Al-Qutami. Apa nama dia? Dengar bacaan Quran dia, Syekh Al-Qutami. Al-Qutami. Ha, Al-Qutami. Itu nama dia Al-Qutami. Syekh Nasir Al-Qutami. Syekh satu lagi, Syekh Nasir Al-Qutami. Ha, cari dua ni, Syekh Nasir Al-Qutami. Ha? Jadi cari dua ni, insyaAllah. Saya tahu ada ejaan bahasa Melayu tak, Al-Qutami, 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 Nasir Al-Qutami. Alhamdulillah, itu yang terjemahan dia sekali. Ha? Nasir Al-Salimi, Mansur Al-Salimi apa dia? Ha? Al-Qutami, Al-Qutami, macam Khattami, Al-Khattami. Ada kan? Al-Khattami. Cari ni, baca Quran ni malam-malam, seorang-seorang, sebelum tidur, baca, dengar pasangan kaset tu dengan baca terjemahan dia. Ini antara benda istiqamah. Ada istiqamah juga adalah terus belajar dalam majlis ilmu, campur dengan orang salih, campur dengan orang-orang yang bagus. Itu mencari dapat istiqamah dalam agama. Dan tak lain tak bukan, istiqamah ni jalan dia, dia kena bersama juga dengan sunnah tu. Jangan lari, jangan kata kalau aku dah buat maksiat, tak usah pergi kuliah lah. Tak, walaupun pagi tadi dia buat maksiat, kata pagi dia buat maksiat, lepas tu pukul 10 tu orang ajak pergi kuliah, pukul 10 tu pergi. Syaitan akan kata engkau lah, tak, pagi tadi buat maksiat nak pergi kuliah. Walaupun pukul 10 pagi buat maksiat, pukul 9 orang ajak pergi kuliah, pukul 9 tu pergi kuliah. Orang tak nak akan baiki. Inna Allah la yudhi'u inna Allah la yudhi'u 'amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah Ta'ala takkan persiakan orang beriman yang beramal di kalangan kamu sama lelaki ataupun yang perempuan. Maksudnya, siapa yang pergi datang kuliah tu untuk betul-betul nak baiki diri dia, pasti Allah Ta'ala akan bantu dia. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Carilah mana-mana kuliah yang lain, buku-buku yang lain banyak cara nak istiqamah atas jalan Islam ni. Saya bagi yang umumnya lah, yang ringkas seperti pengalaman diri ini sendiri, apa yang pernah berlaku, maka kita teruskan apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan kita untuk lakukan. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Kita akan tengok yang terakhir sekali nanti, yang keempat. Keempat, iman yang lemah. Jika iman lemah, maka lemah perlu cintanya kepada Allah. Ini ada kaitan dengan maksiat tadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.